Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat bintang yang bintang bengagan, pada pagi hari ini, hari Sabtu, kami Ahmad Mazhuri Family melakukan quest bersama ini. Ini mau menuju ke arah selatan ini. Ya. Mumpung menggunakan hari libur sekolah, saya bersama keponakan dan anak-anak keponakan melakukan goes bersama dalam rangka untuk menjaga kebersamaan Ahmad Mazhuri Family. Sekarang kita masih ada di Jalan Kartini dan nanti akan berlanjut ke arah selatan, ke arah Kuripan dan seterusnya. Semoga lancar dalam perjalanan, tidak ada hambatan. Maaf ini suaranya agak ngos-ngosan ini, karena kebetulan saya menggunakan sepeda mobek yang agak berat juga ini untuk dikayuh, karena ini sepeda hanya untuk dalam kota, tidak bisa untuk jauh-jauh. Ini mau melewati jalan atau rel kereta api Jalan Kartini, agak ngotot juga ini. Subhanallah. Ini betul-betul butuh perjuangan. Dan betul-betul olahraga ini. Alhamdulillah sudah bisa melewati rel kereta api. Aduh, ini saya ketinggalan di belakang sendiri ini. Sementara keponakan-keponakan sudah jauh di depan, nggak masalah. Ya. Ini di depan ada istri ini. Kita ketinggalan jauh sama ponakan-ponakan yang ada di depan yang masih muda-muda. Agak ngebut sedikit. Sekarang kita sampai di depan SMA Negeri 1 Kota Pekalongan. Ya, ini dia. Ya. Kemudian kita sampai di SMP Negeri 6 Kota Pekalongan. Ayo terus semangat. Mantap. Tadi kita berangkat dari depan alun-alun sekitar jam 7 pagi ya, karena saling menunggu. Dari rencana awal diharapkan bisa berangkat jam 6 pagi, tapi kenyataannya kita baru bisa jalan jam 7 pagi. Alhamdulillah. Maaf ya, enggak bisa komen terus-menerus ini.
karena suaranya agak ngos-ngosan ini. Sekali lagi kita akan sampai di perempatan Grogolan ini. Nanti akan terus ke arah selatan sampai ke Kuripan insya Allah. Nanti belok kiri. Ya, sementara kita berhenti sebentar di perempatan sambil menikmati musik angklung. Agak lama ini lampu merahnya. Lumayan bisa istirahat sebentar sebelum kita itu lagi. Alhamdulillah sudah hijau dan kita mulai jalan lagi lurus ke arah selatan. Ya, arah hati-hati ini karena pas di perempatan jalan. Alhamdulillah sudah melewati lampu merah. Ya, kita sudah sampai di Madrasah Aliyah Ribatul Muta'alimin. Ya, jalan Hos Cokro Aminoto. Inilah suasana pagi hari sekitar jam 7 lebih 10 menit ya. Di sepanjang jalan Hos Cokro Aminoto. Ya, kita ini sudah sampai di depan Pasar Grogolan. Nampak di jalanan sudah mulai ramai. Banyak kendaraan bermotor, juga mobil yang sudah lalu lalang untuk melakukan kegiatan di pagi hari ini. Cuaca cukup cerah, sangat bagus sekali ini untuk jalan-jalan ataupun gue bersama. Kita sampai di depan Bong Cino katanya ini. Ya. Makamnya atau kuburannya tinggi-tinggi. Komplek pemakaman orang-orang Cina. Ayo semangat semangat semangat. Alhamdulillah sudah melewati Bong Cino ini. Kita terus menuju ke arah selatan. Wah, sudah cukup ramai jalan ini. Ya, sudah mulai pada beraktivitas di pagi hari. Sampai SD Negeri Kuripan Lor 02. Ini masjid apa ini? Baitul Mukminin. Kita akan segera melewati jembatan ini. Ini harus ancang-ancang nih. Harus agak ngebut biar bisa melewati jembatan dengan mantap ini. Ya, bismillah, agak ngebut sedikit. Puri Kencana Asri, perumahan Puri Kencana Asri. Alhamdulillah sudah di atas jembatan ini. Cukup ngos-ngosan juga ini. Aduh. Iya. Betul-betul olahraga ini sampai berkeringat semua.
ketika sampai di depan SDN Kuripan Lor 01. Iya, kita mulai jalan lagi nih. Tadi sempat istirahat sebentar untuk mengumpulkan energi. Alhamdulillah sudah mulai jalan lagi ini. Pemandangannya sangat indah sekali ini. Kita lewat di tengah persawahan. Ini sekitar jam 7:30 pagi. Suasananya tenang, tidak bising. Karena tidak banyak kendaraan yang lalu lalang. Enak sekali ini untuk jalan-jalan atau goes di pagi hari. Kami dari Ahmad Masyuri Family sudah lama tidak melakukan goes bersama, terlebih di masa pandemi kemarin ya. Baru sekarang ini bisa goes lagi, meskipun tidak semuanya bisa ikut karena ada yang harus kerja atau ada kegiatan keluarga yang lainnya sehingga tidak lengkap. Semoga lain waktu bisa lebih lengkap lagi. Wah, ini kok ramai ini. Oh, banyak orang pada jualan ini. Iya. Banyak para pedagang yang mangkal. Banyak yang pada beli jajanan. Wah, nampaknya saya cukup ketinggalan jauh nih sama keponakan-keponakan yang lainnya. Saya harus agak ngebus sedikit ini. Kita akan menuju ke Taman Kuripan untuk sekedar istirahat di sana sebentar, melepaskan lelah. Nanti lanjut perjalanan berikutnya. Untuk membuat video ini, saya menggunakan gimbal Moza Mini MX. Semoga dengan gimbal ini kualitas gambarnya bisa lebih stabil, tidak terlalu goyang-goyang. Karena kalau tidak menggunakan gimbal, biasanya gambarnya goyang-goyang, apalagi untuk HP kita. Yo, wah, barusan ketemu mantan murid, mungkin tidak tahu, tidak ingat ya namanya siapa barusan. Alhamdulillah dia masih ingat saya selaku gurunya, tapi saya tidak ingat dia siapa karena hanya papasan. Saya kurang mengenali siapa ya, karena murid saya sudah cukup banyak sekali. Saya mengajar dari tahun 1996 sampai sekarang. Ya, semoga murid-murid saya masih ingat kepada saya dan mau mendoakan saya. Ya, jadi kembali saya informasikan, untuk membuat video ini saya menggunakan gimbal Moza Mini MX. Ya, semoga kualitas gambarnya bisa lebih stabil. Wah, tanahnya nanti saya ketinggalan jauh ini. Semoga masih bisa nyusul yang lainnya. Alhamdulillah kita sudah sampai di
Taman Kuripan ini. Kita akan istirahat sebentar untuk melepaskan lelah. Ya, sekarang kita sudah ada di taman ini, namanya Taman Nursery ya, di wilayah Kuripan. Ayo silakan pada masuk. Inilah Ahmad Masudi Family. Untuk kali ini tidak semuanya bisa ikut ini, karena sebagian ada kegiatan, ada yang bekerja. Ya, semoga lain waktu bisa lebih banyak lagi yang ikut. Kita akan coba menelusuri taman ini. Ya. Mau duduk di mana ini? Sambil menikmati makanan. Cari yang agak adem. Ya, cukup bagus ini tamannya. Inilah sepeda yang saya pakai ya, yang dituntun oleh keponakan saya Edi ini, Mobike. Ini sepeda lungsuran dari Australia ini. Tidak menggunakan rantai, dengan menggunakan sistem gardan. Tidak bisa untuk jarak jauh ini. Kalau terlalu jauh bisa copot dengkulnya ini. Ah, ini enak ini. Adem di sini. Ayo sana, cari yang kosong. Di bawah aja, bawah sepeda nih. Ya, anggaplah di taman rumah sendiri. Iya, kita akan istirahat, duduk-duduk untuk melepaskan lelah sebelum nanti kita akan meneruskan perjalanan. Ya, sementara saya off dulu ya. Ini ada apa lagi ini? Macam-macam ya. Ada pukis. Oh, ini makanan berat itu. Untuk bisa ngeyal perut. Roket. Ada lemper. Cilor, ada cilor. Apa jenenge? Kolo kukus. Kolo kukus. Ada 5 macam kalau enggak salah. Wah, martabak sama roti. Wah, cukup ini. Insyaallah cukup ya. Wah, ini. Ya, monggo-monggo, silakan dinikmati. Sementara saya kembali off nih. Baik, ini kita masih transit atau istirahat di Taman Kuripan ya. Untuk sekedar melepas lelah. Alhamdulillah ini makanan melimpah ini, berkah kebersamaan. Tanpa diduga-duga, ternyata masing-masing bawa bekal dari rumah. Ini bisa sampai luhur, insya Allah masih cukup makanannya ini. Ya, alhamdulillah ini pada kumpul semuanya. Yang penting adalah kebersamaannya.
Itu yang paling penting, kebersamaan. Ya. Ya, semoga nanti ini bisa rutin setiap kali ada liburan. Kita bisa goes bersama. Tidak perlu jauh-jauh, yang penting berkeringat ya, dan bisa menjaga tali silaturahmi antara Ahmad Mojuri family ya. Ada yang mau komen silakan memberikan ucapan selamat. Abian? Ata? Ada yang mau diucapkan? Nadif? Nadif udah siap mondok ya? Insya Allah ya, alhamdulillah ini. Semuanya biar lancar. Iya. Mondoknya kita. Iya iya iya. Kita doakan semuanya ya yang masih belajar, semoga sukses. Amin amin. Bisa menempuh jenjang pendidikan yang paling tinggi, ya, bisa bisa mengalahkan orang tua dan juga mbah-mbahnya ini, kita akan merasa bangga kalau ada yang S1, S2, bahkan S3 ya, itu yang kita harapkan dari keluarga Ahmad Masyuri ini, semuanya bisa jadi orang-orang sukses, ya. Ya, semoga doa kita terkabul. Amin ya rabbal alamin. Ini Ismet biasa nih yang paling suka komentar nih. Ayo Ismet. Iyalah ini nih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bangga sekali hari ini saya, walaupun ini aduh, ini istri sama anak tidak ikut, tapi mereka pun sebenarnya ingin ikut. Ya, makanya kita videokan ya, biar nanti yang tidak ikut bisa lihat. Ya, itu yang penting. Intinya apa namanya? Marilah kita cerita silaturahim. Selagi kita masih sehat, masih bisa bermuajaha, masih bisa berkumpul bersama, marilah kita gunakan ajang ini atau event ini untuk mempererat tali silaturahim. Mantap. Khususnya di pada Bani Ahmad Masyuri ini, dan secara umum ya kita apa semuanya ya istilahnya seperti itu. Jadi marilah kita apa namanya untuk mempererat tali silaturahim biar saling mengenal ya satu sama lain. Kadang kan kita sama mbah buyut kita aja kan nggak tahu. Nah, dari ini kan bisa. Apalagi nanti anak cicit kita semisal nggak ikut seperti ini kan nggak tahu. Itulah makanya manfaat dari silaturahim ini. Terima kasih Mbah Din ya. Ya. Assalamualaikum mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya masih kuliah ini. Ada Aida sama Safin ini. Ayo, silakan. Silakan, Ra. Pesan-pesan ini buat yang lainnya. Aida. Gimana ini pesannya ini? Ya, mudah-mudahan bisa. Ya, mademnya kesini, Ra. Ke depan ini ya. Ini mumpung belum kuliah ya, belum berangkat kuliah. Nanti katanya bulan Agustus ya. Nah, sementara ini bisa kita optimalkan untuk kumpul keluarga. Ada pesan-pesan, Aida? Mudah-mudahan walaupun nanti udah punya kegiatan masing-masing, masih bisa meluangkan waktu buat kumpul keluarga besar. Iya, pokoknya kalau ada kesempatan kita kumpul ya. Baik, ya Safin. Pas dia jam liper dia. Ya, ya, ya. Ada lagi yang lainnya, Abian mau ngomong? Yang dari ibu-ibu? Yusi ini. Keluarga Bani Masyuri. Ya. Yang lainnya? Semoga sering-sering kayak gini. Mantap, ya. Amel. Semoga rukun selalu. Rukun selalu. Samawa. Putri. Mantap. Iya, silakan. Ketemu ini luar biasa ya. Tekan di sini. Harus bisa. Berangkat jam berapa dari sana? Setengah enam lebih ya, alhamdulillah. 5 lebih 20, tapi kawanan. Iya, enggak masalah. Baik, silakan dinikmati hidangan yang ada ya. Nanti kita lanjut lagi. Sementara kita off dulu.
Sahabat-sahabat Bintang, setelah kita istirahat sebentar di Taman Kuripan, kita akan melanjutkan kembali perjalanan untuk pulang ke rumah masing-masing. Ini Ismet langsung mau cabut ke Dumuni ya. Iya. Ini sudah masih pada foto-foto ini. Atta salam ini. Dede. Wah, ini Atta sama Abian ini. Sudah siap? Mari kita jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan melanjutkan perjalanan untuk pulang ke rumah masing-masing. Kita masih ada di depan Taman Kuripan ini. Setelah istirahat kurang lebih setengah jaman. Sudah siap semuanya? El, lewat kene pohon mutsi. Ayo, ayo. Kita sudah keluar dari Taman Kuripan. Kita melewati Bong Cino ini, tempat pemakaman orang-orang Cina. Kuburannya tinggi-tinggi sekali. Kita cabut dari Taman Kuripan kurang lebih jam 9 kurang 10. Ini masing-masing dari kita akan kembali ke rumah masing-masing. Ada yang ke Kauman, ada yang ke Poncol. Kita akan pulang ke Perum Limas, Krapia. Ya, semoga perjalanan lancar, tidak ada hambatan di tengah jalan. Dan sekarang ada di pertigaan ini. Cuaca sudah mulai panas. Kendaraan tidak cukup ramai. Karena sudah hampir jam 9. Aktivitas di jalanan sudah cukup ramai ini. Banyak kendaraan yang berlalu lalang, baik motor maupun mobil. Kita tidak perlu buru-buru ya, santai aja, yang penting sampai ke tujuan dengan selamat. Alhamdulillah setelah istirahat kurang lebih setengah jam lebih ya di Taman Kuripan, kita sudah bisa mengembalikan tenaga untuk mengayuh sepeda kembali ke rumah. Kita berharap semoga di sela-sela liburan sekolah ini masih ada kesempatan yang lain untuk goes bersama Ahmad Masjuri Family demi menjaga kebersamaan Ahmad Masjuri Family. Itu yang penting dalam sebuah keluarga, adanya keakraban, adanya kebersamaan. Itulah yang penting dalam sebuah keluarga besar. Dan goes bersama
bisa menjadi salah satu alternatif untuk kita bisa kumpul bersama dengan keluarga besar dalam rangka untuk menjaga keakraban keluarga besar. Alhamdulillah sudah sampai perempatan Grogolan ini. Pas lampu merah biasanya cukup lama ini. Alhamdulillah sudah lampu hijau. Kita mulai jalan lurus menuju jalan Kartini. Alhamdulillah. Ya udah masuk jalan Kartini ini. Ternyata dengan kumpul bersama keluarga, tadi istirahat meskipun hanya setengah jam di Taman Kuripan sambil menikmati jajan yang dibawa dari rumah, kemudian bercengkrama, ngobrol sana-sini, menanyakan kondisi dan kabar masing-masing keluarga, ternyata bisa menghilangkan rasa capek dan penat. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah mendapatkan tenaga kembali untuk mengayuh sepeda kembali ke rumah. Alhamdulillah. Memang dalam sebuah keluarga besar harus ada yang cover untuk ngurusi dengan mengadakan kegiatan apapun namanya, apapun bentuknya, demi menjaga kebersamaan. Harus ada yang cover dan menyempatkan waktu untuk mengurusinya. Kalau tidak ada yang cover, tidak ada yang sempat, tidak ada yang berjuli, maka sulit untuk bisa kumpul bersama dengan keluarga. Maka hendaknya dari tiap-tiap keluarga besar ada yang mau menyempatkan diri untuk ngoprak-ngoprak, mengadakan satu event ataupun kegiatan meskipun sederhana ya seperti gue bersama ini, tetapi insya Allah manfaatnya luar biasa, bisa menjaga kebersamaan dalam keluarga. Alhamdulillah udara sudah agak panas, tetapi insya Allah kita masih semangat untuk mengayuh sepeda agar bisa sampai kembali ke rumah. Kita harus agak ngebut sedikit ini karena akan segera melewati tanjakan pintu rel kereta api. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, kita kayuh sepeda dengan agak cepat agar bisa melewati pintu rel kereta api. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Maaf kalau videonya goyang-goyang ya, karena harus melintasi pintu rel kereta api. Kita sekarang sudah memasuki jalan KH Wahid Hasyim. Ya, kita sudah sampai di alun-alun. Tadi kita berangkat dari sini sekitar jam 7 ya, atau 7 kurang sedikit. Sekarang tepat jam 9 sampai di depan alun-alun dan depan
Masjid Jamek Kota Pekalongan. Kita entar lagi akan belok ke kanan ke Jalan Dr. Cipto. Nanti masuk ke Jalan HA Salim. Ini masih hijau, semoga cukup. Kita agak ngebus sedikit. Alhamdulillah masih dapat lampu hijau sehingga Anda harus berhenti. Kita sudah masuk Jalan Dr. Cipto. Kita akan segera belok kiri menuju Jalan Haji Agus Salim. Kiri jalan terus. Ya, inilah Jalan HA Salim. Ya, kita sudah sampai perempatan ini. Kita akan segera belok ke kanan menuju Jalan Melati. Kita masih ada di lampu merah. Kita lagi belok kanan Jalan Melati. Agak lama juga ini lampu merahnya. Sudah lampu kuning, siap-siap jalan. Ya, inilah situasi dan kondisi Jalan Melati kurang lebih jam 9 lebih 8 menit. Kita akan segera masuk Jalan Seruni. Nanti kemudian belok ke kiri Jalan Teratai. Nanti kita akan mampir sebentar di SMP Al-Irsyad Al-Islamiyah. Kita sampai di depan Sapi Kayang. Inilah Jalan Teratai. Sebentar lagi kita akan sampai di SMP Al-Irsyad. Saya akan mampir sebentar. Sebelah kanan ini adalah Pondok Tahfidz Al-Irsyad khusus putri. Sebelah kirinya adalah TK Al-Irsyad. Sebentar lagi depannya adalah SMP Al-Irsyad. Kita akan mampir sebentar. Kita sudah dari SMP Al-Irsyad. Kita akan langsung menuju ke Formulimas untuk kembali ke rumah. Alhamdulillah kita sudah sampai ini di Formulimas Indah. Kita masuk Jalan 54 untuk kembali menuju ke rumah. Forum 5 Sinda, Jalan 54 nomor 17C. Itulah rumah kami. Alhamdulillah sudah
sampai rumah ini. Alhamdulillah sampai ke rumah dengan selamat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.